Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada makan malam semuanya? Sama, saya juga belum. Kalau gitu jangan lama-lama ya, nanti ada yang terzalimi. Tapi ya masih harus tetap semangat ya. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, duduk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita semua menuju surganya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, agar kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan imam masjid, ta'amir masjid, tokoh-tokoh masyarakat yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama, Al-Ustaz Umair Khaz Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini guru kita, ulama insyaAllah, alumni Lipia. Kalau saya hanya manusia biasa. Tawadu antum, subhanallah. Ya, inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja teman-teman, tapi untuk belajar agama haruslah kepada ahlinya, mestilah kepada ulama. Saya ini bukan ustaz, apalagi ulama, jujur aja. Secara background pendidikan, saya bukan lulusan Timur Tengah. Gelar saya bukan LCMA seperti beliau. Gelar saya ST, Sarjana Teknik. Bukan sok tahu. Apalagi Sarjana Tahfidz, Sarjana Tilawah, bukan ya. Jadi karena profesi saya seorang arsitek, kalau teman-teman mau konsultasi pengen bangun rumah, insya Allah siap saya bantu. Iya, tapi sebelum bangun rumah, bangun dulu rumah tangga ya. Kalau mau konsultasi agama, tanyakan ke ulama. Belajar agama ke ahlinya. Tapi kalau sekedar inspirasi, motivasi, itu boleh dari siapa aja. Terkadang kita terinspirasi dengan anak kecil, kita terinspirasi dengan istiqomahnya orang tua. Ngelihat orang tua, masya Allah, amal solehnya banyak. Ngelihat anak kecil, dosanya masih sedikit. Jadi inspirasi itu bisa dari siapa aja. Cuma untuk belajar agama harus kepada ahlinya, harus kepada ulama. Ini yang selalu jadi mukadimah saya, supaya anak-anak muda, masyarakat itu nggak salah menokohkan gitu ya. Hari ini mungkin saya dapat amanah jadi public figure, saya juga nggak nyangka, ini qadarullah gitu. Padahal saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi dipercaya untuk menjadi da'i. Memang untuk berdakwah itu bisa siapa aja. Kun da'iyan qabla an tumkun kulla syai, itu nasihat Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, salah seorang tokoh pergerakan di Mesir. Jadilah kalian da'i sebelum kalian jadi apapun. Maksudnya gimana? Dakwah itu bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan kata-kata. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah orang-orang ke jalan Rabbmu dengan hikmah, kebijaksanaan, ilmu,
wal mau'izatil hasanah, atau nasihat-nasihat kebaikan. Jadi ada banyak cara untuk berdakwah. Ada dakwah yang enggak selesai dengan kata-kata, tapi selesainya dengan apa? Dengan satu tanda tangan dari seorang penguasa, membubarkan tempat maksiat, memperlakukan perda syariah. Itu dakwah. Ada dakwah itu bukan bil lisan, tapi bil mal, dengan harta, dengan dinar dirham yang disampaikan Ustaz Umair tadi. Zakat wajib, sedekah sunnah, wakaf amal pahalanya itu jariah ngalir terus. Ada orang yang berdakwah dengan idenya, dengan gagasan, ada yang dengan tenaganya, seperti malam hari ini ada kameramen, ada fotografer, ada seksi konsumsi, ini juga kerja dakwah semuanya. Jadi dakwah itu bisa kita lakukan dengan apapun background, keahlian, profesi yang kita miliki. Saya hari ini bukan ustaz apalagi ulama. Tapi alhamdulillah saya belajar Quran dari kecil, tapi kurang lebih samalah seperti teman-teman. Belajar membaca diajarin sama orang tua dengan metode Iqra dari usia balita. Kemudian waktu SD belajar di TPA, saya belajar irama Quran sambil ikut musabaqah MTQ cabang tilawah. Waktu kecil, waktu SMP alhamdulillah sempat tinggal di rumah tahfiz sambil sekolah ngafal Quran. Waktu kuliah alhamdulillah saya ketemu dengan guru saya dari Yaman. Saya sempat bertalaki bacaan Al-Qur'an. Jadi setiap jenjang pendidikan yang saya tempuh alhamdulillah sempat belajar Quran, dan saya rasa itu sangat sedikit sekali dibandingkan teman-teman orang-orang yang memang on the track untuk jadi ustaz ataupun ulama dari pesantren Timur Tengah, dari Libya. Sangat sedikit sekali. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, qadarullah, ya Allah mentakdirkan hari ini Al-Quran menjadi wasilah orang-orang mengenal saya. Saya tanya sama teman-teman, teman-teman tahunya Muzammil Hasballah itu seorang arsitek atau Quran reciter? Quran reciter ya. Masya Allah. Maka saya berusaha bermanfaat hari ini dengan menjadi da'i. Dakwah saya sebenarnya bukan dengan ceramah. Teman-teman kalau lihat di sosial media saya, di Instagram ataupun di YouTube, itu nggak ada ya potongan ceramah, one minute booster, itu nggak ada. Palingan ada apa? Lantunan Quran. Saya berdakwah via suara, mencontohkan lantunan Al-Quran, berharap anak-anak muda itu terinspirasi agar dekat lagi dengan Quran. Karena salah satu problem, salah satu realitas generasi kita hari ini adalah ba'id minal Quran, jauh dari Quran. Saya ngomong bukan tanpa dasar. Badan Pusat Statistik ngeluarin data tahun 2013, sekitar 5-6 tahun yang lalu ya. Indonesia memang negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 88,7% penduduk Indonesia itu muslim, atau sekitar 230 juta. 54% orang Islam di Indonesia itu buta aksara Al-Quran, alias enggak bisa ngaji. Enggak ada yang perlu kita salahkan. Ini adalah realitas. Jangan mengutuki kegelapan, tapi jadilah lilin penerang. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Gimana ceritanya kita bisa mendambakan bangkitnya peradaban Islam sementara generasi Islam jauh dari Quran? Sementara pedoman hidup kita Al-Quran, petunjuk buat kita Al-Quran. Quran juga furqan, pembeda mana yang salah untuk kita jauhi, mana yang benar untuk kita ikuti. Kurang realistis memang kalau mau ngajarin ngaji seratusan juta lebih orang Islam di Indonesia yang gak bisa ngaji. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Ya saya mencontohkan lantunan Al-Quran, berharap anak-anak muda, generasi kita,
para orang tua sadar untuk menjadikan anak-anaknya, keluarganya ahlul Quran. Maka mudah-mudahan Allah jaga niat kita semua ya dalam berdakwah. Karena dakwah itu bukan hanya tugas ustaz, bukan hanya tugas ulama, tugas kita semua. Minimal kita pastikan diri sendiri kita bisa ngaji. Kemudian baru keluarga kita. Dari keluarga ke masyarakat, dari masyarakat bangsa dan negara. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, tema hari ini tentang membangun keluarga Qur'ani. Ini sebenarnya tema yang berat. Tadi udah dipaparkan panjang dan lebar sama Ustaz Umair, Masya Allah. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Saya belajar banyak malam hari ini. Tadi saya udah nyeletuk dalam hati, Masya Allah, ini udah lebih dari cukup nih, gak usah saya tambahin lagi nih. Udah, sesi saya ngaji bareng aja nih. Udah cukup banget nih materi sama Ustaz Umair, Masya Allah. Tapi teman-teman semuanya bisa ya Allah, malam hari ini saya ingin sedikit berbagi, sedikit aja ya, closing, kesimpulan lah. Itu pun saya broadcast dari lisannya para ulama. Karena saya bukan ulama, saya enggak punya ilmu alat untuk berijtihad, apalagi berfatwa, jauh sekali itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah perpanjangan lisan dari ulama. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, memang tema keluarga ini adalah tema yang jarang dibahas. Buktinya apa? Kita sekolah tinggi-tinggi sampai S1, S2, S3 untuk profesi kita. Tapi nggak pernah ada sekolah untuk membangun rumah tangga. Ada nggak? Ada sih sekolah pranikah misalnya. Tapi non formal juga itu. Paling pertemuannya 8 gitu. Padahal Al-Quran berbicara banyak tema tentang keluarga. Sepertiga dari Al-Quran itu adalah kisah. Nahnu naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dengan kisah itu Allah teguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah tentang keluarga. Kisah-kisah para nabi itu banyak yang mengangkat tema-tema keluarga. Bahkan yang bukan nabi juga banyak Allah kisahkan tentang keluarga. Contoh surah Ali Imran, satu-satunya surah yang ada kata keluarganya Ali Imran. Harusnya kita belajar ya dari Al-Quran bagaimana membangun keluarga yang baik, seperti yang dilakukan oleh Imran. Imran itu bukan nabi, tapi kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Imran itu teman-teman tahu siapa? Ayahnya Maryam alaihissalam. Ibunya Maryam adalah bernama Hanna dalam riwayat. Imran itu gak pernah ketemu dengan Maryam. Maryam ketika lahir itu dalam keadaan yatim. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Maryam itu adalah wanita yang sangat spesial. Sampai-sampai Allah jadikan satu-satunya wanita sebagai nama surah dalam Al-Quran, yaitu Maryam. Kenapa Imran itu berhasil memiliki Maryam yang luar biasa, memiliki keturunan yang luar biasa? Itu Allah abadikan dalam Quran surah Ali Imran. Karena Imran, kata ulama, berhasil mendidik istrinya menjadi istri yang solehah, sehingga kemudian Hanna sebagai istrinya Maryam, sebagai istrinya Imran, sebagai ibunya dari Maryam, berhasil mendidik anaknya menjadi
perempuan yang salah satu perempuan yang terbaik sepanjang zaman. Coba teman-teman buka surah Ali Imran dari ayat 35. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalat imra'atu 'Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ini doa dari Hanna, istrinya Imran, keluarganya Imran. Seorang istri kira-kira bisa gak langsung berdoa seperti ini? Bisa dengan izin Allah. Tapi dalam riwayat dijelaskan oleh seorang ulama, Hanna ini berhasil dididik oleh Imran sehingga solihahnya luar biasa, sehingga berdoa dengan doa yang luar biasa untuk anak keturunan mereka. Maka salah satu pelajarannya adalah sebagai orang tua, senjata terbesar adalah doa kalau kita pengen punya anak keturunan yang soleh-soleha, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Umair tadi. Kita sebutkan kisah yang lain secara random. Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anak keturunannya. Kita bisa lihat Allah abadikan di akhir, di lembar terakhir surah Ibrahim ya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharrab rabbana liqimus shalah rabbana liqimus shalata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Itu panjang lebar doa terus menerus Nabi Ibrahim itu beruntun sampai puncaknya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim berdoa meninggalkan keturunannya di lembah yang gersang, yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada pepohonan, tidak ada buah-buahan. Tujuannya apa? Supaya mereka mendirikan salat. Dan itu perintah Allah. Dan ternyata ketika Nabi Ibrahim berdoa, warzuquhum minas samarat, dan anugerahkanlah kepada mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Sadaqallah. Sampai hari ini Allah ijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kalau kita ke Mekah hari ini umrah, jenis buah-buahan apa yang gak ada di sana? Semuanya ada, padahal di sana dulunya gersang, gak ada apa-apa. Tapi doa dari Nabi Ibrahim Allah ijabah, Allah abadikan sampai hari ini. Dan puncaknya ketika Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya mendirikan sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Doa kebaikan untuk anak. Sebelumnya Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Sebelum hadir Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim lebih dulu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Kemudian Nabi Zakaria juga mendoakan anak keturunannya. Lanjutan di surah Ali Imran yang tadi, di lembar berikut, di halaman berikutnya, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya Nabi Zakaria mengharapkan anak keturunan yang baik. Dan di awal surah Maryam kita juga bisa membaca
bagaimana Nabi Zakaria itu tidak pernah berputus asa gitu. Ketika ini ada kaitannya, kenapa kisah Maryam itu dekat dengan kisah Nabi Zakaria, karena memang terjadi pada masa yang sama ya. Memang mereka bertemu. Ketika Nabi Zakaria melihat bagaimana solehahnya seorang Maryam, maka di saat itu juga Nabi Zakaria langsung berdoa terus menerus, mengharapkan keturunan yang baik. Jadi terinspirasinya itu dari Maryam. Sampai-sampai di usia yang tua, rambut udah berubah, tulang udah lemah, Nabi Zakaria pun masih belum berputus asa berdoa agar dihadirkan anak keturunan yang baik, yang soleh. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Sampai puncaknya, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Kami berikan kabar gembira kepadamu Zakaria, kata Allah, dengan kehadiran seorang anak yang tidak pernah ada anak yang seistimewa itu sebelumnya. Jadi Nabi Yahya itu adalah nabi yang sangat luar biasa ya, cerdas dari kecil, wahadanam min ladunna wa zakata wa kana taqiyya, lemah lembut, suci, bertakwa, wa barram bi walidati wa lam yakun jabbaran 'asiyya, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. Luar biasa. Jadi potret-potret kisah para nabi dan orang soleh yang ada di dalam Al-Quran itu, kita ambil hikmahnya apa? Sebagai orang tua, doa itu adalah senjata yang paling dahsyat untuk anak-anak kita. Alhamdulillah, saya sekarang udah jadi orang tua. Anak saya 1,5 tahun sekarang. Cuma kalau teman-teman mau belajar bagaimana menjadi orang tua yang sukses mendidik anak, nah saya juga masih belajar. Saya juga belum teruji, belum terbukti. Maka yang sedang saya lakukan, yang berusaha saya istiqomahkan adalah saat ini mendoakan sambil terus menyicil ilmunya agar menjadi orang tua yang baik. Sejauh yang saya pelajari, benar seperti yang disampaikan oleh Ustaz Umair tadi ya, kesolehan anak itu bergantung dari kehalalan gaji ayah. Jadi yang baik itu melahirkan yang baik. Seperti Imam Asy-Syafi'i yang solih dari kecil, cerdasnya luar biasa, hafalannya Masya Allah, sekali lihat satu halaman itu langsung hafal, halaman sebelahnya harus ditutup, kitab apapun yang dibaca seperti itu. Dari siapa Imam Asy-Syafi'i lahir? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dari orang tua yang sangat menjaga diri dan sangat terjaga. Mungkin kisahnya sebagian dari kita udah tahu ya, seorang pemuda mengambil sebuah buah-buahan, saya nggak tahu ini buahnya apa gitu ya, dalam riwayat saya nggak tahu apa, dimakan setengah, akhirnya baru sadar belum minta izin sama yang punya gitu, disusurin sungainya sampai ke sebuah ladang yang akhirnya pemuda ini yakin buah ini berasal dari ladang tersebut, dicari tahu siapa pemiliknya, minta izin supaya dihalalkan sebagai rizkinya. Nah, pemilik kebun ini pinter nih, wah jarang-jarang nih ada anak muda kayak begini, nggak dilepasin gitu aja, kamu harus kerja dulu sekian tahun sama saya, dipenuhin sama pemuda ini saking kuat azamnya gitu untuk mendapatkan rizki yang halal. Setelah ia bekerja, sebelum buah itu saya halalkan, ada pemerintahan yang kedua, kamu harus menikah dengan putri saya. Tapi putri saya itu buta, bisu, dan lumpuh. Ternyata pemuda ini tetap teguh gitu, enggak goyah, tetap mau. Yang penting buah yang telanjur dimakan itu halal menjadi rizkinya. Setelah menikah ternyata didapati istrinya itu sempurna, cantik, luar biasa. Wah, mertua saya kok bohong ya? Kalau bahasa kita begitu ya. Ternyata yang dimaksud dengan buta, bisu, dan lumpuh itu buta dari melihat,
lelaki ajnabi, bisu dari kadzab, ngomong bohong, hoax, dusta, bisu dari namimah, mengadu domba, bisu dari ghibah, menggunjing, gosip, rumpi, bisu dari lawamah, perkataan yang sia-sia, dan kakinya lumpuh dari melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat. Masya Allah, seorang yang sangat menjaga rizkinya, menjaga hartanya, apa yang dimakan, dan seorang perempuan yang sangat terjaga. Pernikahan dari dua insan ini lahirlah seorang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam madhab yang madhabnya mayoritas kita di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Kecerdasannya luar biasa. Yang baik itu lahir dari yang baik. Jadi teman-teman semuanya yang disayang Allah, apalagi saya lihat ini sebenarnya dari wajah-wajahnya banyak yang masih pada single nih. Single fisabilillah ya. Malam hari ini mudah-mudahan istiqomah. Amin. Kok gak ada yang aminin? Aminnya yang fisabilillahnya ya, jangan yang singlenya. Jangan singlenya yang istiqomah, tapi fisabilillahnya. Kalau masih sendiri, ya bersabar, berjuang gitu. Puasa, tapi kalau udah sanggup nikah. Sebelum, teman-teman kan belum nikah nih. Teman-teman mendambakan gak punya keturunan yang soleh-solehah? Nikah dulu ya betul. Tapi sebelum itu, yang harus teman-teman lakukan adalah memilih calon ibu yang baik buat anak-anak kelak. Sama buat yang cewek juga begitu. Memilihkan calon ayah yang baik buat anak-anaknya kelak. Itu yang harus teman-teman lakukan sekarang. Mohon petunjuk kepada Allah, istiqarah. Karena itulah langkah awal, upaya awal untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian, laki-laki itu memegang peranan yang luar biasa. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Suami itu pemimpin atas istri. Kenapa? Karena Allah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Laki-laki lebih kuat, lebih kuat akalnya, lebih kuat fisiknya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki telah memberikan nafkah dari harta mereka. Jadi yang berkewajiban mencari nafkah itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, kita lihat kalimat berikutnya, fas-salihat. Fas-salihat, ada huruf fa-nya di situ. Ulama tafsir menjelaskan maksudnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fas-salihat. Sebab akibat, bagaimana kepemimpinan, bagaimana qawamnya seorang suami, seorang imam dalam rumah tangga, itu menentukan solihahnya seorang istri. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang solihah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami mereka enggak ada. Makanya tadi kita balik lagi ke kisah Ali Imran, bagaimana Hannah berhasil mendidik Maryam menjadi wanita yang luar biasa. Kenapa? Disebabkan kesolehan seorang Imran, berhasil menjadi qawwam, berhasil menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan teman-teman semuanya yang disayang Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita semuanya untuk membangun keluarga Qur'ani. Kita mengambil inspirasi keluarga itu dari Al-Quran. Masih banyak sekali ilmu saya yang terbatas, saya tidak bisa menyampaikannya secara detail, secara syumul, secara komprehensif. Hanya kulit-kulitnya aja, hanya permukaannya saja. Berharap kita semua mau belajar lagi dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Karena teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khiyarukum khiyarukum li ahlikum wa ana khairum li ahli. Jadi kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Kita belajar dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik. Dan dari kisah-kisah lain dalam Al-Qur'an, di surah At-Tahrim ada banyak potret keluarga, keluarga Nuh,
alaihissalam, keluarga Nabi Lut alaihissalam, keluarga Fir'aun juga Allah potret gitu. Bagaimana seorang perempuan ya, Siti Asiyah, bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah meskipun suaminya begitu ingkar kepada Allah sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ternyata kemuliaan seorang perempuan itu tidak bergantung dari suaminya gitu. Tapi seorang suami juga berperan besar untuk mendidik istri menjadi solihah. Tapi ketika perempuan itu memang dasarnya sudah solihah, itu tidak dipengaruhi oleh suaminya gitu. Dia tetap bisa meraih kemuliaannya di sisi Allah. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, mudah-mudahan sharing singkat malam hari ini ada hikmahnya buat kita semua. Intinya adalah mari kita kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jadikan Quran itu sebagai petunjuk. Ketika kita hari ini ingin berkeluarga, ingin membangun keluarga yang Qurani, yang solihah, maka sumber inspirasi kita, petunjuk kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini, Allah akan mempertemukan kita lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin.